ini sampai 4 tahun, dari tahun 2018 sampai tahun 2022 akhir. Nah, setelah itu saya tanyakan lagi untuk pembayarannya di Desember tahun 2022, dia selalu menjanjikan tap-tap terus. Si kembar Rihanna Rihani ternyata tidak hanya melakukan penipuan pre-order iPhone dengan total kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Rihanna Rihani juga diduga membawa kabur dan menggelapkan mobil rental di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adalah mobil Toyota Sienta berpelat nomor B2352 SIS yang diduga digelapkan oleh saudara kembar tersebut. Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Tribuana Roseno mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait penggelapan mobil itu. Tahun 2018 sampai 2022 Desember. Hasilnya keberapa itu tersendatnya, Bu? Itu yang 48 bulan. Yang 48 bulan, Desember saya parang ke sana, ternyata rumahnya jadi dua, dia punya ke kota seraya di kampung kita, dia juga begitu, kata-kata security, dia udah melihat dari kompleknya itu dari perumahan Tenggu. Dia juga kabur dari itu, dia nggak izin dari security. Dan situ beberapa hari itu dia langsung dikejar-kejar orang yang lain, yang lagi punya kasus HP ya tadi. Bang, awalnya si Rihanna dan Rihani itu datang ke sini atau datang ke sini? Itu penampilan dia seperti apa sih, Bang? Ya seperti orang alim lah gitu, pakai kerudung, pakai baju yang cocokan gitu ya. Tapi Pak, ada jaminan nggak ketika dia merentalkan mobilnya di sini? Tidak ada, hanya dia kan bikin surat apa kalau terima rental gitu ya, sama seperti untuk KTP-nya masih ada di sini. Masih ada ya. Untuk unit mobilnya mobil apa? Toyota Sienta warna hitam B2352 SIS. Dia bilangnya waktu itu untuk keperluan apa sih, Pak? Untuk keperluan dia katanya. Apa? Untuk keperluan dia. Oh, enggak disebutin ya keperluan apanya? Enggak. Hanya untuk sewa pakai dia sendiri. Kerja katanya penggunaan pribadi lah. Iya. Yang saat datang ini upaya yang sedang dilakukan Bapak sendiri apa nih? Untuk penggelapan itu upaya-upaya seperti apa yang sudah dilakukan? Misalnya membuat laporan kah atau apa? Ya, saya laporan di Polsek, Taman Kemarin. Sama ini detik ini mungkin juga dapat dan ada di mana ada berita masih dari nama Rihanna. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.